Halo guys, kembali lagi dengan saya Rohim pastinya di channel AMS. So ya yeah guys, jadi di video kali ini aku mau membuat video unboxing paket. Ya, ini tuh paketnya itu isinya itu makanan. Ya, makanan itu namanya proteina. Ya, jadi dia itu makanannya itu banyak protein. So langsung aja kita unboxing. Buka dulu ya guys. Jadi kalau kalian mau lihat boxingnya, ini dia boxingnya. Ini tuh berat guys, isinya tuh 3 bungkus. Langsung aja kita unboxing guys. So jadi kardusnya ini tuh plenyok guys, tuh kardusnya ini plenyok kayak gini, padahal ini bubble wrapnya ini tebel banget, ini tebel banget tuh bubble wrapnya ini tebel banget beneran. Gak apa-apa, semoga makanannya sih nggak apa-apa ya guys, semoga. Oke, kita buka makanannya. Wow, salah membuka guys aku guys. Salah membuka guys. Guys. Nah, isinya itu bentar guys. Ada 3. Keluarin semuanya itu guys. Dan kardusnya udah kosong. Jadi ini tuh Protemil, teman makan nasi ya. Tadi misalnya Protemil teman makan nasi, kalian bisa baca nih. Ya. Oh, jadi ini aku beli yang besar-besar nih, karena aku beli yang besar-besar. Yang besar-besar ya guys. Ada 3. Jadi itu ada 3 ukuran guys, ada yang kecil, kecilnya itu kecil banget guys, segini, ini kecil banget ya. Terus ada seukuran makanan kucing dan ada ini bentuknya kayak bakso ini. Nah, di sini aku bacain informasi gizinya. Informasi nilai gizi, lemaknya itu 0 gram, ya, protein 52 gram, karbohidrat. Total karbohidratnya 33 gram. Natriumnya 5 mg. Itu apa? Tahu aku, guys. Dan ini itu sama semuanya. Dan mungkin kapan ini kita bisa masak rendang proteina, tumis buncis proteina, mie goreng pedas proteina, bisa kita masak itu dan sebagainya. Nah, jadi buat kalian nih yang mau besarin otot kalian, atau kalian misalnya nge-gym, kalian bisa beli ini guys. Ini tuh harganya murah banget, 10.000. Tapi kalau di kota aku belum ada. Jadi ini tuh aku belinya tuh dari Jakarta guys. Aku tinggal di Surakarta. Jadi ya mungkin ongkirnya agak mahal ya mungkin. Dan ini tuh harganya 10.000 satu bungkus guys. Murah banget kan. Oke, apa lagi ya? Mungkin ya di video selanjutnya aku mau ajarin ke kalian, nggak aku sih. Mungkin aku akan jadi kameramennya yang masakkan kakak aku. Jadi di video selanjutnya, di segmen selanjutnya kita akan memasak ini. Tapi yang memasak bukan aku, kakak aku sekali lagi ya, yang masak bukan aku, tapi kakak aku. Apa lagi ya?
Ya udah sih ini aja. Terus di sini cara memasaknya mudah banget. Nih aku kasih caranya sedikit bocoran. Ini setelah kalian buka seperti ini, misalnya kalian buka terus kalian taruh ke mangkuk, terus habis itu kan taruh ke mangkuk, kalian rendam selama beberapa menit. Setelah kalian rendam, kalian buang airnya lalu kalian bilas. Setelah kalian bilas, kalian bisa langsung masak. Kalian bisa memasak kalian bisa masak apapun dengan ini. Tapi kalau kakak aku biasanya tuh, biasanya kalau kakak aku itu masak ini tuh biasa guys, jadi direndam terus habis itu digoreng, digorengnya minyaknya sedikit sih, digoreng, habis digoreng kakak aku itu tambahin kayak makanan-makanan yang ada di rumah. Jadi ini tuh untuk tambahan, cocok banget untuk kalian yang mau besarin otot kalian seperti nge-gym kayak gitu. Sampai sini dulu video aku, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya di bawah, like juga, share dan komen. Terakhir, nama aku Rohim, sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah!